Hi, enaknya Mas An Mama nih, suka aku. Iyalah, kan yang masak mama loh, pasti enak lah. Enak dong, ya kan yang masak istri bapak. Nah iya, aku juga nih anaknya mama. Iyalah weh, serah kalian lah, yang penting mama yang masak. Bapak pergi kerja dulu ya. Baik-baik kalian tuh di rumah. Dengar apa yang bilang mama ya. Kalian Google Meet juga lah ya. Jangan main-main lagi. Tengok-tengok WA-nya. Kalau misalnya dikasih guru link Google Meet ya. Ah siap pak. Yoi pak, tenang aja. Hati-hati ya pak. Apa itu Rahel? Kayaknya banyak kali notep handphone kau itu. Pacaran kau ya? Ih, enggak loh, Mak. Itu biasa. Si Nisa palingin nge-spam dia karena enggak dibaca WA-nya. Iyalah, yang penting benar yang kau bilang itu ya. Jangan sampai pacar-pacaran kau itu. Iya loh, Mak. Siapa lah ini? Si Nisa enggak sih? Ini betul enggak sih? Senangnya berarti besok sekolah. Yeay! Tapi tugas gimana ya? Bodo amat lah, yang penting besok sekolah dulu ya kan. Apa itu lagi macamnya senang kali kau? Bah, dikecanginya mamanya. Coba lihat dulu itu Hans, ngapain dia itu? Hanya nanti tuh. Siap, Mak. Sebentar, Mak. Biar ku tengok dia, Mak. Hati-hati tuh, Mak. Emang agak-agak rada prik orangnya. Oi. Apa itu? Kok gak kau jawab, Mama? Apa itu kau, senyum-senyum kau? Ayo kau ngaku kau, ngapain kau itu? Aneh-aneh aja kau ya. Apa sih kau botol, bocah tolol, ngerusuh kali? Siapa juga lah yang aneh-aneh? Aku itu senang karena biasa sekolah loh. Apa sih kalian itu sama Mama? Kayak gak pernah lihat orang senang aja. Udah sana ganggu orang aja kau. Oh, itunya aku kirain entah apa-apa. Meresahkan kali. Enggak ada nyamak sebenarnya papa kata kakak. Katanya besok itu dia sekolah, makanya dia kayak senang gitu loh. Oh, itunya. Ya udahlah kalau kayak gitu. Yang bagus sih Hans tulisanmu bikin, biar suka mama liatnya, kan mama gak suka sama tulisan orang yang jelek kali. Iya mak, santai aja, ku usahakan pun yang paling terbaik untuk mama. Hi, adik kakak rajin kali lah ngerjakan tugasnya, makin sayang kakak loh. Hahaha, aku rajin kan? Ya kan? Iya. Iya, tenang aja kak, aku rajinnya. Pasti kakak mungkin sayang sama aku kalau aku mungkin rajin. Nah, bukan kayak kakak Rahel itu, malas ngerjakan tugasnya. Iya, rajin aja lah kalian belajar supaya bisa jadi orang sukses. Semoga nanti pas Ihan sukses, mama bisa masih lihat. Kata-kata mama tuh loh. Bikin aku down tau. Doain aja mak, supaya nanti si Han sukses mama masih bisa lihat. Pasti mama selalu kok berdoa. Yang penting sehat-sehat lah kita semua. Ih mama jangan ngomong kayak gitulah, aku jadi sedih loh. Semoga cepat ini siap.
Di mana kak si Rahel itu? Kok gak kelihatan di dari tadi? Biasalah mak, kerjakan tugasnya yang udah numpuk dari berbulan-bulan yang lalu. Karena besok di sekolah, panik dia sekarang. Hii, perasaan itu doang lah bajumu dari semalam, Rahel. Gak mandi kau. Iya, lupa aku mandi. Soalnya dari tadi aku tuh ngerjain tugas loh. Ini aja aku udah gak sadar, udah malam. Duh, iyalah biar mandi aku bentar. Hii, udah bawa ketek lah kau itu. Oh, nanti kau siamannya langsung makan aja biar kau tuh gak bolak-balik ya. Oh, nyesel aku udah dulu gak ngerjakan tugas. Aku mandi dulu aja lah ya, baru makan. Ayo, bercepat. Aduh, tunggu segudang lah udah. Aduh, ngantuknya aku. Kapan lah tugasku ini siap? Udah jam berapa lah ini? Nah kan udah jam 12:30. Jamnya aja udah bilang kalau aku tuh harus tidur. Gimana ya? Gak apa-apa lah tugasku satu gak siap. Daripada semuanya gak siap, mending satu siap. Udahlah, aku tidur aja daripada besok di sekolah ngantuk. Palingan teman-temanku juga gak siap tugasnya. Wih, macamnya banyak perubahan dari kalian kulihat. Masa iya sih? Padahal aku jeli-jeli aja nya. Mungkin cuma jerawatku aja udah gak ada sekarang. Kau lihatlah, pipiku ini makin besar. Inilah efek banyak makan. Iya loh Cika, tapi gitu-gitu kok tetap cantik. Kalau aku cuma yang berubah itu rambut je, hanya karena aku warnain aja jadi warna ungu. BTW, cocok gak? Apalagi kau, Nov. Kece kali, kece badai. Ih, cepat kali lah bah masuknya. Barusan aja loh kita sebentar ngomongnya. Ayolah we masuk kelas. Oke anak-anak, selamat pagi ya. Jadi kita bakal memulai pembelajaran fisika. Oh ya Maki, apakah kamu sudah ngecek tugas-tugas teman-temanmu? Apakah ada yang tidak mengerjakan? Untuk kali ini tuh Pak, semua ngerjakan kok. Oke, bagus ya. Semua anak Bapak ngerjakan tugasnya. Terus-terus kayak gini ya, supaya Bapak itu senang. Oke, kita langsung aja masuk ke pembelajaran kita ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Bodohnya aku, bukuku aja belum kebuka. Astaga. Ngantuknya aku. Pengen kali lah tidur. Gimana nih aku tidurkan aja lah sebentar ya kan. Semalam gadang woy. Woy Risa, kok malah tidur pula kau? Enak kali kau itu woy. Bangun. Aku juga begadang semalam. Anak-anak, ini tuh masih pembelajaran pertama ya. Bapak harap jangan ada yang tidur. Ya, dengerin Bapak ya. Jangan ada yang tidur ya. Oke.
Iya pak, iya kami nggak ada yang tidur kok pak, iya. Wah, dasar si Cika Japir, ribut kalau menurut kau. Oke, kalau begitu langsung dibuka aja bukunya ya, nggak usah pakai iklan segala. Langsung dibuka bukunya halaman 181, dan disitu kita baca tentang energi kinematika, yuk buka yuk.